Selamat datang di channel Banijaya Group. Silahkan like, komen, dan subscribe di kolom komentar. Bisa kalian komen sebentar ya. Ini dari Tekiro Ryu, RYU. Nah, ini bor duduk 13 mm ya. Ryu, dia brand Ryu. Dari antara semua bor duduk, Ryu lah paling yang bagus. Nah, bukan saya promosi ya, bukan. Tapi ini kenyataan, real, kualitasnya menang RYU. Nah, ini sudah ada ukurannya, naik turunnya, derajatnya ini. Berapa sentimeter? Maksimal 5 sentimeter ya. Berapa pengeborannya, kedalamannya. Dan ini sudah nyaman digunakan ya, dari segi model. Ryu paling bagus ya, karena di depan tombol powernya tinggal tekan ya. Ini menggunakan tombol magnetic switch, tombol magnetic switch. Kalau tidak dibuka mati sendiri ya, otomatis. Dan ini speednya ada, bisa di setel ya, setel manual. Kita buka dulu. Ya, ini kecepatannya bisa di setel ya. dia belum jelas ya. Ini saya miringkan sedikit ya. Untuk tombol paling bawah ya, ini paling bawah ya. Itu paling bawah ke besar kecil ke besar. Jadi speednya, kekuatannya agak, torsinya agak besar ya. Ini RPM-nya tuh di, kalau dibalik dia 50 Hz, 740 rpm, rotasi per menit ya. Begitupun naik-naik 1100 rpm, tergantung Hz-nya saja. Nah, naik-naik semakin 1500, 2100 rpm, dan sampai maksimal kalau besar ke kecil. Jadi torsinya itu semakin kecil, kekuatannya semakin rendah ya. Jadi besar ke kecil ya, kekuatan mesinnya semakin rendah. Ini 3000 rpm ya. Nah, dari segi penampilan menang RYU ya, kualitasnya oke, sudah mantap ya. Gulungannya sudah, kalau masalah gulungan, ini gulungannya sudah tembaga, full tembaga. No, tembaga full ya. Dan ini daya listriknya aduh, gak jelas nih. 350 watt ya. Potnya 1,6 ampere. Dan itu saja. Ini nyaman ya digunakan, setelannya volume bass. Speednya sangat mantap. Dan produk Ryu ini sudah digaransikan servisnya 6 bulan ya, untuk spare part full service 6 bulan. Harganya sangat terjangkau ya, di bawah harga 1,5 kayaknya. Pokoknya murah deh. Yang ini mantap di depan. Kalau merek-merek lain kan di samping. Kalau ini sudah di depan. Mantap kan? Oke, cukup sekian pembahasan RYU bor duduk RMD RTB RPD 213. Ada di atasnya lagi ya. Ini kurang lebih
13 mm kurang lebih 60 cm. Kalau yang 16 mm itu 50 kilo. Kayaknya aku 50 kilo. Tinggi deh tuh. Kalau ini agak pendek ya. Tapi cocok lah kalau ini digunakan. Tidak tanggung-tanggung. Silakan like, comment, and subscribe untuk berlangganan channel kami.